Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat channel seputar satwa liar. Pada saat ini tersisa 6 subspesies harimau yang belum punah. Kebanyakan orang mengetahui harimau hanya terbagi menjadi 9 subspesies. Tapi 3 di antaranya sudah punah, yaitu harimau Kaspia, harimau Jawa, dan harimau Bali. Tapi siapa sangka masih ada harimau purba yang sudah punah, yaitu harimau Ngandong. Sebelum lanjut, silakan ketuk tombol subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Harimau Ngandong atau Panthera tigris soloensis adalah subspesies harimau yang telah punah yang dahulu hidup tersebar di wilayah paparan Sunda Indonesia kala Pleistosen. Harimau Ngandong diperkirakan adalah harimau terbesar yang pernah hidup sekaligus kucing terbesar dan terkuat sepanjang masa. Ukuran. Dari sedikit peninggalan Panthera tigris soloensis yang diketahui, diperkirakan hewan ini berukuran seperti harimau Benggala saat ini. Akan tetapi, beberapa spesimen menunjukkan ukuran yang lebih besar daripada ukuran harimau modern lainnya. Heltler dan Vollmer 2007 memperkirakan bahwa harimau Ngandong jantan dapat mencapai berat potensial hingga 480 kg. Namun, menurut admin sendiri, harimau Ngandong mempunyai berat rata-rata di bawah 400 kg. Sedikit lebih berat daripada harimau Siberia yang merupakan kucing terbesar yang masih ada. Penemuan dan bukti-bukti. Seperti namanya, kebanyakan fosil harimau ini ditemukan di situs Ngandong yang terletak di Blora, Jawa Tengah. Hingga kini, hanya ada 7 fosil yang diketahui yang berupa beberapa potongan tengkorak, rahang, gigi, serta tulang paha dan humerus. Sehingga membuat studi tentang hewan itu menjadi sulit. Sejarah. Pada kala Pleistosen, permukaan laut jauh lebih rendah daripada masa kini. Sehingga pulau-pulau di Indonesia bagian barat, yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan sekitarnya tergabung menjadi satu dengan benua Asia. Ini membuat hewan-hewan dari Asia datang dan menetap di tempat yang juga disebut paparan Sunda ini. Termasuk harimau yang mengejar mangsanya seperti rusa dan babi hutan. Selain harimau Ngandong, ada 2 jenis harimau purba besar lain yang juga hidup di Indonesia pada zaman es. Mereka adalah harimau antik atau Panthera tigris acutidens yang berukuran hampir sama dengan harimau Benggala modern dan harimau trinil atau Panthera tigris trinilensis. Bagi yang ingin admin bahaskan video tentang harimau antik maupun harimau trinil, silakan untuk request di kolom komentar ya. Harimau Ngandong dipercaya merupakan leluhur dari harimau Jawa dan harimau Bali yang sayangnya juga telah punah. Sedangkan harimau antik merupakan leluhur bagi 6 subspesies harimau di benua Asia. Sementara harimau Sumatera dipercaya merupakan hasil persilangan antara harimau Asia dengan harimau Jawa. Mangsa. Harimau Ngandong merupakan predator puncak di wilayahnya. Di Jawa, ada banyak hewan besar lain yang hidup berdampingan dengannya,
seperti gajah belora atau elepas hisudrinthisus, stegodon atau stegodon trigonocephalus, kerbau atau bubalus paleokerabau dan bos paleosondaicus, kuda nil atau hexaprodon simplex, dan beberapa jenis rusa serta tapir Malaya dan badak Jawa modern. Pesaing. Ada juga beberapa jenis predator besar yang bersaing dengan para harimau raksasa, yaitu kucing bergigi pedang atau Homotherium ultimum, serigala Jawa atau Megatrion merriami, hiena raksasa atau Pachycauda brevirostris, dan bangau tongtong raksasa atau Leptoptilos titan, serta manusia purba atau Homo erectus. Kepunahan. Harimau ngandong dan hampir semua jenis makhluk besar ini mengalami kepunahan sekitar 70 ribu tahun lalu. Kepunahan besar-besaran ini dipercaya akibat letusan raksasa dari Gunung Toba di Sumatera yang mengalami erupsi gunung api terdahsyat sepanjang masa. Bahkan, waktu itu pun manusia hampir punah. Sekian dulu video tentang harimau ngandong. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.